Halo, selamat datang kembali di channel Ari Sulistyo. Senang sekali hari ini aku masih bisa berbagi pada kalian semua. Kali ini kita akan belajar lagu yang lagi ngehits nih. Lagu dari pendatang baru, yaitu Jazz, dengan singlenya Dari Mata. Lalu apa aja chordnya dan bagaimana cara memainkannya? Mari kita pelajari. Oke, kita pertama mulai dari intronya. Chordnya yaitu C mayor 7. Bentuknya seperti ini. Menjeringnya seperti ini. Jadi dari bawah ke atas. Ya, itu adalah bagian intronya. Terus kita masuk ke verse. Verse-nya, chord-nya, aku sebutin chord-nya dulu semua ya. Chord-nya F mayor 7. Bentuknya seperti ini. Lalu ke E minor 7. A minor 7. D minor 7. G sus 4. Lalu ke C mayor 7. Ya, itu adalah chord-nya kalau dimainin kayak gini. Matamu melamakanku saat pertama kali kulihatmu, dan jujur ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini. Ya, itu diulang 2 kali. Kan itu cuma pengulangan aja 2 kali. Terus kita lanjut ke pre-chorus. Pre-chorus chordnya dari F mayor 7, E minor 7, D minor 7, lalu ke C mayor 7, lalu ada A minor 7, dan terakhir F on key. F on key bentuknya seperti ini. Ya, yang kita petik, yang kita tekan aja. Kalau dimainin jadi seperti ini. Oh, mungkin ingat cinta pandangan yang pertama. Kenapa yang ku rasa ini tak biasa? Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh, dari mana? Ya, itu adalah bagian pre-chorusnya. Setelah itu kita masuk ke bagian ref. Ref-nya yaitu chord-nya F mayor 7, kemudian G sus 4, E minor 7, A minor 7, D minor 7, F on key, C mayor 7, kemudian C 7 sus 2. Bentuknya seperti ini. Kalau dimainin jadi seperti ini. Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangnya. Dari mata tepat ku jatuh, jatuh terus, jatuh ke hati. Itu adalah bagian ref-nya. Kemudian sebelum kita masuk ke verse yang kedua, ada jembatan sebelum menuju ke verse yang kedua, yaitu ada chord D crash mayor 7, lalu ke D minor 7. Kalau dimainin jadi ya ini. Jatuh ke hati. Itu kan masuk ke verse yang kedua, sama kayak yang verse pertama chordnya, petikannya sama kayak ref. Kemudian masuk pre-chorus juga sama. Kemudian ini masuk yang ke ref yang kedua.
F yang kedua chordnya hampir sama, cuma ada penambahan. Penambahan ada chord D7 sus 2. Letaknya di sini. Oke, kita coba ref yang kedua. Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangnya. Dari mata tempatku jatuh, jatuh terus jatuh ke hati. Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Itu adalah ref yang kedua. Lalu kita masuk, habis itu kan ref lagi ya. Ini adalah ref yang terakhir. Itu chordnya hampir sama sebenarnya, tapi cuma ada penambahan di akhir ref ini. Ya, coba kita mainin ya. Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Itu adalah bagian ref endnya. Kemudian kita masuk ke outro. Outro-nya chord-nya yaitu F minor 7. Kemudian D minor 7. Lalu ada B based on D. Bentuknya seperti ini. Kalau dimainin jadi seperti ini. Oke, itu aja yang bisa aku bagi hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Tunggu tutorial lagu berikutnya. Thanks for watching, dan seperti biasa, jangan malas untuk berlatih. Bye-bye.